guys, alhamdulillah. Ini hari ada senyum, ada senang. Oh. Wah, Pak Tenteng gembira. Ha? Apa hal gembira? Lain macam. Saya masih di atas. Ah, nak tahu sebab apa Pak Tenteng gembira? Kena tengok video sampai habis. Alright, so macam mana pun terima kasih dekat Brother Anip dengan Alip. Alright, alhamdulillah motor tak ada apa. Apa tu? Aje. So ini dia. Okay, thank you Lip. Sorry. So ini dia, dia punya result. Korang boleh tengok graf dia. Okay. Merah yang lama, biru yang baru. Okay. Nampak. Alright. So hari ni punya result 31.82. Sebelum ni 30.19. Dia punya torque sebelum ni 16.53. Hari ni 16.97. Alhamdulillah ada peningkatan. Yes. So bermaksud kita punya eksperimen berjaya. Lain. Nep, ada apa-apa nak bagi tahu? Kod ada terkurang terlebih ke, rasa macam tak masuk akal dia punya horsepower hari ni? Pasal kita buat sikit-sikit je kan. Tadi Pak Tenteng gembira, tapi kita kurang gembira sikit. Sebab lepas ni mesti user VF Trail banyak minta. Itu sudah pasti. Jadi cuma satu lah. Dia bukan satu, dua. Tak tahu lah, dua ke tiga tak tahu. Tapi dia first thing, exhaust dia agak kurang lawa sikit. Bunyi pun dah terperit gila dah. Wah, sakit linga gua di dalam. Nasib baik aku kat dalam. Aku kat luar tak tahu. Maknanya bos tahu aku lepak luar. Yang kedua, head standard potting. Kira dia potting saja. Dial cam semua okey, cantik. So sebab kata Bob tak boleh gigit transformer lagi katanya lah. Tapi kurang asam. Janganlah peli, siolah. Transformer tak laju lah. Tapi yang penting dah gantui dah transformer. Gitu lah, kira kalau buat head exhaust besar sikit pakai 35-38, rasa cun lah. Mungkin boleh keluar lagi. Yang pasti apa orang kata, penasihat kena lah lepas tu. So okay, apa-apa pun terima kasih dekat diorang hari ni. Kerana orang kata apa, alhamdulillah result pun bagus dan motor pun tak ada masalah. Itu yang lebih penting. So okay guys, saya dah settle urusan saya dekat sini. Saya nak balik. Apa-apa nanti Abang Bob YP akan sambung video ni. Macam biasa, korang jangan lupa tengok video daripada channel Abang Bob. Yes, Nap. Satu pesanan user VF3i yang lain, kalau nak macam ni, jangan minta tau. Jangan minta tau. Itu pasal kita orang kurang gembira. Jangan minta tau. Kalau nak, tanya resipi apa dulu. Dah jumpa, dah buat dah, baru minta. Dan kalau kau standard pekat, jangan minta. Kau tak baik lah, Nap. So okay guys, saya nak balik dulu. Alright. Okay guys, so saya sekarang ni bersama motor apa ni? Green Monster. Tak tahu lah. BF3i Limited Edition. Dah dapat 31.8 lebih. Ini belum tukar exhaust, belum kita masuk total body. 38 total body, exhaust nak masuk 35. Yang saya bawa tadi pagi tu tak boleh pakai. Asyang nak kena buat kaki dia dulu, dia punya manifold. Nak kena bakar dan tarik. So sekarang ni saya alang-alang setengah try ni. Tadi saya dah try dah. Sedap. Dia punya torque dia rendah sikit kalau nak bandingkan dengan motor Pak Tenteng. Tapi Pak Tenteng pakai cam lain, saya pakai cam S pada. Okay. So tapi so far karakter dia contoh, saya boleh bawa, saya suka. Dia tenang-tenang aja lah. Dari segi power, top speed, saya andaikan 16 lebih, 17 lah yang saya andaikan. Okay. Pasal dia standard pun saya dapat 16 lebih dulu, 162 saya pernah dapat standard.
So ini belum masuk rim kecil, belum masuk tayar kecil, belum kita tukar rantai kecil. So macam banyak lagi dia punya benda-benda lain. So sekarang ni nak ke bengkel siang, saya nak tinggalkan motor ni untuk masuk exhaust yang saya nak masuk tu 35mm. Total body saya akan masuk sekali, lepas tu kita pergi dyno balik, then itulah final resultnya. Saya rasa mungkin dapat pun paling tinggi pun 34 lah saya rasa, pasal motor tak jack ni tak kisahlah berapa sekalipun. Selalunya kalau tak jack, maksimum memang 35 horsepower lah selalunya. Bila dah jack, minimum kena 35. Ha, kalau jack 30 macam ni, contoh kalau kata ni jack kan, tak kena lah, ada lah something wrong. So jom lah kita ke Asiang dulu. Nanti sampai Asiang nanti saya sambung balik. Saya tunggu Din Soya. Din Soya dia bawa X-Mac dia. Ha. Dia nak pergi takong lepas ni, kita orang ada meeting. Ada seram. Satu dua lebih kat sini tu. Saing-saing saya punya naga biru. Naga biru saya di sini jatuh 3. Wow, sedap. Dia punya pick up dia mencana ni seperti mana Anip cakap. So saya nanti kalau nak turun poket, memang mungkin saya turun satu atau dua mata, dua mata ke tiga mata lah saya turun. Tapi saya rasa dua mata untuk badan macam saya pun sudah cukup. Pasal saya tak kisah pasal dia nak meraung ke apa ke kan. Janji setting ngam, insyaAllah ok lah. So far ok. Road belum jahanam lagi. So Asiang punya kerja pun ok lah. Saya nilaikan pada situ lah. Dia dah buka pasang. Motor ni masih lagi ok. Then should be ok lah. Power 32 horsepower tu okey lah bagi saya. Exhaust tak tukar, total body tak tukar kan. Inilah nasib. Selalunya sampai tiap flat mesti merah.